Halo guys, hari ini aku mau berbagi tutorial yaitu cara menyelesaikan masalah yang kayak gini. Ini masalahnya kalau kita hidupin ntar dia mati hidup gitu. Tapi kalian bisa lihat ini habis baterai. Ya, ini tipenya tipe Xiaomi Redmi 4A. Ya, kita tes cas dulu. Oke. Nih, kalian bisa lihat ini langsung 80%. Jadi kita udah tahu ini rusaknya di baterai. Pasti di baterai nih, guys. Ya, kita coba hidupin ya. Ntar kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini HP-nya hidup ya. Nah, ini baterainya juga banyak. Terus kalau kita lepasin kabelnya tuh langsung mati HP-nya tuh, langsung mati kan. So ini kerusakan yang ada di baterai, jadi kita langsung aja. Oke, ini baterai barunya. Kita tes dulu. Oke. Ini hidup. Kita tunggu sampai ke menu. Kalau ini sampai ke menu, berarti memang benar rusaknya di baterai. Dan baterai lamanya ini memang permasalahannya.
okay guys, ini kalian bisa lihat sendiri, ini udah bisa dipakai tuh, nggak mati-mati HP-nya. Nah, coba kita tes cas ya. Oke, ini masuk tuh hijau, ada lambang petirnya juga. Oke, ini ada lampu juga, kita coba cabut juga tuh, nggak mati. Kalau tadi mati kan. Oke, kita langsung aja. Oke guys, video kali ini cukup sampai.